Saat berolahraga, tidak jarang terjadi cedera. Umumnya, cedera terjadi karena tidak melakukan pemanasan atau melakukan gerakan yang salah. Lantas kapan tanda harus ke rumah sakit saat alami cedera olahraga? Terkait hal ini, dokter spesialis bedah ortopedi konsultan Shoulder and Elbow Dr. Erika Holin, SPOT, K, PHD pun berikan tanggapan. Pada saat muncul keluhan usai berolahraga, maka ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Ketika adalah keluhan nyeri, maka bisa diberikan kompres air es, penyangga, dan diistirahatkan. Atau dapat juga mengonsumsi obat-obat yang tersedia. Namun, kalau tidak ada perubahan dan malah bertambah buruk, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Kalau tidak ada perubahan dan bertambah memburuk dalam 3 hari sampai 1 minggu itu kita sebut red flag, tanda kutip bendera merah, ungkapnya pada diskusi yang diadakan oleh RS Pondok Indah, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Sehingga, individu harus segera mencari pertolongan lebih lanjut. Saya beri 3 hari hingga 1 minggu karena itu masa akut peradangan. Namun jika membaik, malah memburuk maka ada sesuatu yang harus dicari tahu, pungkasnya.